sehat ya. Jadi luar biasa nih propolis, biasa sejahtera ya. Kebetulan nih di hotel kita ada kelas-kelas yang bersih. Kita propolis pertama kita kocok dulu nih ya, kemudian kita buka. Nah, kita kesini sini. Saya biasanya adalah seputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi udah sekitar 10 tetes ya. Oke, sekitar 10 tetes. Nah, ini propolisnya guys. Oke, nah, biasanya saya langsung di cok. Propolis menyampur ya. Habis itu sudah ready untuk diminum. Ya, kita minum aja. Ya, kita minum. Habis ini sebenarnya. Alhamdulillah. Dahsyat kawan-kawan, tiap pagi sebelum sarapan ya, minum propolis ya, dan nanti malam sebelum tidur minum propolis. Insya Allah badan akan selalu kuat. Salam dahsyat, saya Reza Inang Mutakin melaporkan dari Kota Medan. Salam dahsyat.